Oke, baiklah sahabat, alhamdulillah saya sudah tiba di terminal Slawi ini. Pas banget ada 5 RC yang melintas ini di MI. Kita lagi hunting bus di depan, tepatnya ini depan terminal Duku Salam, di pintu masuk. Nah, ini Duku Salam Slawi. Namun ini udah di jam siang, tepatnya itu ini di pukul 13.40, berarti udah hampir pukul 2 ini sahabat gua. Nah, di sini ada Sinar Jaya 33S. Tampaknya di ujung sebelah sana ada Agramas. Inu. Pokoknya di sini tepatnya itu di depan terminal Duku Salam ini ada perlintasan semua bis, baik itu dari Jawa maupun dari Jakarta, baik yang menuju ke arah, terutama ini menuju ke arah selatan sahabat, baik itu yang arahnya mulai dari Margasari, Purwokerto, Krupuk sampai Jogja, semuanya melintas di sini. Di situ ada Sinar Jaya lagi satu unit. Body 86RB. 86RB berarti Wonosobo Terminal Kampung Rambutan itu. Nah, di sini ada lagi. Tampaknya Dewantara. Nah, terlihat di sebelah sana ada Sinar Jaya nomor bodi 65J. Di ujung sebelah sana ada 2 unit untuk Sinar Jaya, 3 unit bahkan. Nah, itu satu memasuki terminal Duku Salam. Di sini ada 2 unit. Oh, ternyata di belakangnya Murni Jaya. Nah, ini 4S menyusul Murni Jaya Hibah Utama. Sebenarnya untuk di pukul 2 siang ini, untuk di tepatnya itu di depan jalur, di depan perlintasan ini, depan khususnya terminal Duku Salam ini udah agak sedikit sepi sahabatku. Yang rame itu sekitar pukul-pukul 10 atau 9 pagi yang rame untuk perlintasan di sini. Ya, sampai nanti pukul 9 malam rame lagi untuk perlintasan di tepatnya itu di depan pintu masuk terminal Duku Salam. Nah, ini saya tepat di depan Alfaman. Itu ada Sinar Jaya lagi yang di ujung 58S ataukah bukan? Ah, bukan, ternyata 79S. Itu terlihat ada Sinar Jaya yang baru keluar dari terminal Duku Salam ini buang penumpang, namun nggak kelihatan untuk nomor bodinya sahabatnya, karena jaraknya agak lumayan sedikit jauh dari sini.
Itu ada Dewi Sri. Di 52 memasuki Terminal Duku Salam. Agak kelihatan sepi untuk di perlintasan, terutama di jalan utama ini, depan, tepatnya itu depan Terminal Duku Salam ini, sahabatku. Namun terlihat di ujung sebelah sana ada satu unit untuk Sinar Jaya yang melintas, tampaknya untuk tujuan Purwokerto. Kita lihat untuk nomor bodinya, sahabat. Kelasnya eksekutif, nomor bodi 19 RC. Oh, ini masuk Terminal Selawi. Itu ada satu unit lagi, tampaknya tujuan Purwokerto. Oh, ternyata elek Tegal Purwokerto. Hikman. Di belakang sana ada dua unit Sinar Jaya. Rc tujuan Purjo. Sini ada satu lagi untuk Sinar Jaya, bodi 81C. Ini tampaknya buang Margasari ini, sahabat, untuk 81C. Ini sebenarnya tulisannya Pekalongan, namun ini tampaknya buangnya ke Margasari. Oke, sahabat, itu di ujung sebelah sana tampaknya ada Sinar Jaya. Jetbus 2 yang dari arah Purwokerto, apakah Wonosobo ataupun Jogja, untuk nomor bodi 50 RD. Nah, ini ada satu unit untuk Royal Premium. Oh, Platinum. Royal Platinum itu. Dari Purwokerto tampaknya. Memang untuk kondisi sudah pukul 2 siang lewat ini, emang udah kondisinya agak sepi, sahabatku, untuk di perlintasan jalan utama ini. Nah, di sini ada DMI Bobot Sari Duaki Mang Teguh. Itu ada satu unit tampaknya Buniman. Budiman Jepara. Nah, itu ada Rosin.
ada Rosalia Indah. Ada Sinar Jaya dengan tujuan Purwokerto 42S. Ada Sinar Jaya lagi, tampaknya tujuan Purwokerto lagi, Wonosobo, tujuan Wonosobo untuk nomor bodi 29RC. Oke sahabat, itu terlihat di ujung sebelah sana ada Sinar Jaya lagi dengan tujuan Wonosobo untuk nomor bodi 01RA. Ada Sinar Jaya yang melintas ini dari Wonosobo, tampaknya Mangkarim 68RB tem Kampung Rambutan. Ada Si Kuning Nusantara. Nah itu ada DMI yang bersiap melintas. Coba kita lihat untuk nomor bodinya. Tampaknya 1ZX. Menyusul ada Dedi Jaya. Oke sahabat, itu tampaknya di sebelah sana ada satu unit Sinar Jaya dengan tujuan Purwokerto 41RA dari Terminal Kampung Rambutan namanya. Ayo Mang, hati-hati. Mangkal put. Oke, baiklah sahabat, mungkin untuk footing kita di Jalan Raya, tepatnya itu di depan Terminal Dukuhsalam ini, kita akhiri. Mengingat ini sudah jam sore, ini emang agak sudah berkurang untuk unit-unit yang melintas di sini, terutama baik itu yang dari Jawa maupun yang dari Jakarta. Mungkin untuk videonya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.